Sebuah asteroid Trojan baru yang dinamai 2020 SL5 telah bergabung dalam orbit bumi mengelilingi matahari. Bongkahan batu ini hanyalah objek kedua dari jenisnya yang pernah diidentifikasi secara meyakinkan. Penemuannya menawarkan wawasan baru mengenai bebatuan misterius tersebut. Seperti Trojan pertama, para astronom memperkirakan bahwa 2020 SL5 akan bertahan setidaknya selama 4.000 tahun sebelum meluncur ke bagian lain. Penemuan asteroid Trojan bumi kedua ini dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang dinamika populasi yang sulit dipahami. Dengan membandingkan sifat orbit dari dua Trojan bumi yang diketahui sejauh ini, kita dapat lebih memahami mekanisme yang memungkinkan stabilitas sementaranya. Adapun penelitian yang dilakukan telah dipublikasikan di Nature Communications. Asteroid Trojan merupakan asteroid yang juga dikenal sebagai planet minor yang berbagi jalur orbit dengan benda-benda planet yang lebih besar lainnya di tata surya. Asteroid-asteroid ini dapat ditemukan di dua wilayah gravitasi stabil yang memimpin dan mengikuti planet tersebut yang dikenal sebagai titik Lagrange. Di titik Lagrange, tarikan gravitasi antara planet dan matahari seimbang dengan gaya sentripetal dari setiap benda kecil di wilayah tersebut. Setiap sistem dua benda memiliki 5 titik Lagrange di antara bumi dan bulan, antara bumi dan matahari. Trojan telah dikenal di tata surya dengan planet Jupiter memiliki paling banyak, yakni terdapat lebih dari 11.000 Trojan. Sementara itu, Neptunus memiliki 32, Mars memiliki 9, dan Uranus memiliki 1. Lebih lanjut, Trojan bumi lainnya bernama 2010 TK7 yang merupakan bongkahan batu dengan diameter sekitar 300 meter. Kedati begitu, dalam waktu sekitar 15.000 tahun, interaksi gravitasi akan menendang keluar dari orbitnya saat ini. Asteroid 2020 SL5 sangat mirip yang juga melakukan libarat di sekitar L4 dan hanya akan berkeliaran secara sementara.